Halo sob, berjumpa lagi dengan saya Boni. Kali ini saya akan melakukan sebuah apa istilahnya modifikasi kecil-kecilan yang murah meriah, yaitu oil catch tank. Oil catch tank itu adalah dari saluran mesin. Ada saluran hawa yang masuk ke throttle body. Itu jika mesin panas, udaranya bercampur dengan oli, uap oli yang panas. Nah, kalau kelamaan masuk ke throttle body, itu akan menyebabkan throttle body itu, tempat saluran masuk air intake ya, hisap udara masuk ke dalam. Jadi itu akan berakibat dengan kotornya throttle body di dalam sistem pengapian. Nah, kita udah ngeliat sebelum-sebelumnya itu ada yang udah modifikasi. Nah, mungkin yang saya ikuti aplikasinya yaitu ini. Pakai filter bensin Vitara atau Escudo Suzuki. Barangnya seperti ini. Bisa kalian beli di marketplace kesayangan kalian. Harganya Rp25.000 sampai Rp35.000 aja. Jadi nanti dari saluran hawa dari mesin masuk ke sini. Kemudian yang ini masuk, kita salurkan ke throttle body. Kita nggak usah perlu potong-potong kabel, karena nanti kalau kalian mau kembalikan ke fungsi asalnya atau menjadi standar, bisa langsung plug and play. Tapi kita membutuhkan, selain ini, kita butuh selang ini ukurannya 5/16 inch dan 1/2 ukuran 1/2 inch. Yang 5/16 inch itu akan dimasukkan ke sini, karena kalau yang ukuran 1/2 inch ini tadi kegedean. Jadi kita pakai adjustment kabel ini dulu 5/16 masuk ke sini, kemudian 5/16 masuk ke 1/2 inch. Oke, kemudian beli, jangan lupa klem yang untuk mengencangkan selang tersebut ke masing-masing bagian. Oke, keseruannya di mana? Check it out ya. Bye. Kita ambil selang yang ukurannya tadi di 5/16 inch. Larikan ke filter bensin, masuk ke bawah, kemudian itu lagi masuk ke sini yang keluar. Nah, ini kita sambungkan ke selang yang udah ada dari Avanza. Baut
saringan udara, bautnya ada 1, 2, 3 supaya mempermudah dalam mencopot selang yang ada, yang ini sudah saya coba, tinggal kalian masukkan atau taruh di sini dengan kabel tis. Setelah kita pasang filter bensinnya, kita kembalikan dulu baut-baut yang ada. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya, apabila RPM-nya terlalu tinggi berarti terjadi kesalahan. Konstan di angka 1000 RPM dan itu berarti normal. Terima kasih sudah melihat dan menonton tutorial saya bagaimana cara menyiasati harga OCT oil catch tank yang sekarang sudah terlalu mahal. Yang Fusco aja bisa 400-500, yang
di one spec itu antara 200 sampai 350.000 per piecesnya. Kita akali dengan filter bensin dari Suzuki Escudo atau Vitara. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Saya Boni pamit. Bye.